Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Tentang amalan yang menggugurkan dosa tadi, Ustaz, apakah hanya untuk berlaku untuk laki-laki saja? Iya, yang apa tadi? Berjalan kaki menuju sholat berjamaah, menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Adapun yang kedua yaitu apa? Hah? Menjaga wudhu di saat-saat sulit, maka ini tidak khusus untuk laki-laki. Oh, kalau gitu Ustaz, gimana dong wanita? Justru wanita itu lebih gampang masuk surganya sebetulnya. Kok lebih gampang? Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati samaniyati syi'ti." Apabila wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepada dia, silakan masuk surga dari pintu 8 yang kamu mau, silakan. Cuma 4. Yang pertama apa tadi? Salat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan. Yang keempat, ini yang paling berat buat AWW ini. Menaati suami. Iya. Maka 4 ini sudah cukup memasukkan ia kemana? Ke surga. Dikatakan kepada wanita ini, silakan kamu masuk surga dari pintu 8 pintu surga yang kamu mau, silakan. Allahu Akbar. Iya. Yeah.